Kabar bahagia datang dari Putri Isnari, juara 2 Dangdut Academy musim 4 ini segera melepas masa lajang. Gadis 19 tahun ini sudah dilamar kekasihnya, Abdul Aziz. Sebelumnya, Putri Isnari terbilang tertutup soal kehidupan pribadinya, malah beberapa kali ia dijodoh-jodohkan fans dengan sesama jebolan kontes Dangdut Indosiar. Meski demikian, beberapa akun fanbase pernah membocorkan kedekatan Putri dengan Abdul Aziz, hingga pada akhir pekan kemarin, wanita yang juga dikenal dengan nama Putri Da mengumumkan dirinya resmi dilamar Abdul Aziz. Pada tanggal 28 Juli tahun 2023 tepat 10 Muharram, kamu dan keluargamu mengutarakan niat baikmu, aku dan keluargaku dengan tulus menyambut niat baikmu. Semoga niat kita dan keluarga Allah perlancar dan Allah ijabah, tulis Putri dalam caption yang menyertai potret acara lamaran. Momen ini menjadi sorotan sejumlah akun gosip lantaran Putri dilamar Abdul Aziz dengan uang panai bernilai fantastis, yakni 2 miliar. Uang panai adalah sejenis mahar dalam tradisi Bugis Makassar, yakni ketika pihak calon pengantin pria memberikan uang penghargaan untuk keluarga calon pengantin wanita. Sosok calon suami Putri disebut anak dari seorang pengusaha tajir. Berikut 6 potret acara lamaran Putri Isnari yang dirangkum Showbiz Liputan 6.com. 1. Raut bahagia Putri Isnari dan Abdul Aziz saat acara lamaran. Lewat kolom caption Instagram, bintang pintu berkah bersyukur acara tunangan berjalan lancar. Alhamdulillah, semoga Allah ridhoi semua apa yang kami rencanakan, tulis Putri. 2. Momen lamaran Putri Isnari mencuri perhatian sejumlah akun gosip dan warganet. Perempuan yang belum lama ini pulang dari ibadah haji dilamar dengan uang panai 2 miliar. 3. Sosok kekasih Putri pun jadi sorotan. Melansir berbagai sumber, Abdul Aziz disebut sebagai putra dari Haji Alwi Ruslan. Sosok ini dikenal sebagai pemilik perusahaan konstruksi di Kalimantan Timur. 4. Putri dan Abdul Aziz tampak serasi di acara lamaran, keduanya tak lagi malu-malu menunjukkan kebersamaan. 5. Putri tampil anggun dalam balutan hijab dan dress tertutup, aura cantiknya makin terpancar. 6. Unggahan Putri pun dibanjiri selamat dari netizen hingga rekan artis, terlihat Iis Dahlia hingga Elvi Sukaisih memberikan selamat untuk pelantun drama cinta ini.